Kangen nih kamu. Nah, tuh. Kan bulu matanya jatuh. Nah ini kemarin kan kamu megang-megang HP papa toh, kamu ngecek-ngecek HP papa. Waktu itu kamu bilang ke mama, papa pacaran, papa pacaran begitu. Masih ingat kan? Jujur, masih ingat kamu ngomong begitu? Iya lah yuk. Iya lah yuk, bener dong. Iya. Ya iya kan. Gini Tas, ini papa si selama ini sih gak pernah mesra-mesraan dengan cewek-cewek ya itu. Setelah ada kamu gitu, mama saksinya gitu ya. Tuh atau dia nggak dapat tidak sih mas? Ini kalau misalnya kamu tiba-tiba dapetin ada SMS mesra-mesra papa dengan cewek atau mama atau apa di sini, kamu tidak boleh bilang papa pacaran atau apa gitu. Apalagi sampai kamu kasih tahu mama gitu. Jadi kamu kalau kamu lihat kayak gitu, kamu malah harusnya disimpan. Jangan sampai mama tahu kalau ada yang telepon cewek atau apa. Kamu harus ngomong apa mah, itu tukang ledeng telepon gitu. Namanya kalau bisa disamarkan gitu ya. Iya begitu. Karena apa? Demi keutuhan rumah tangga. Ya. Iya. Iya mah ya. Begitu kan mah. Mah. Mak, wih. Kamu boleh kasih tahu mama tapi pelan-pelan, diem-diem. Masa demi keutuhan rumah tangga, diem-diem enak banget. Bukan begitu maksud saya, Ma. Tetap Tas, kamu tidak boleh kasih tahu mama. Begini ya, kalau kamu lihat, ya mungkin kan itu SMS memang orang yang iseng itu kan. Papa juga lagi balas iseng gitu. Nah, tiba-tiba kok bilang ke mama, mama papa tuh mesra-mesra SMS kok kaya-kaya. Mama langsung marah cemberut, 3 minggu lah sembuh loh. Hah? Tau gak kalau dia sudah cemberut 3 minggu udah sembuh tak? Nih. Jadi demi kebahagiaan mama, mama gak cemberut, kamu jangan kasih tau mama. Ya? Ya. Demi kelancaran papa itu namanya Tas. Astaga. Bukan ini. Ini supaya menghindari kamu tuh ngambek loh, Mak. Ih, mana sih dikasih tahu? Supaya kamu kalau udah ngambek gimana, kamu tidak mau ngomong kan? Sampai kemarin tuh yang kemarin berapa? Hampir 3 minggu kok ngambek. Dari tahun 2023 sampai 2024. Mana? Awalnya kesel mulu. Kamu juga jadi domain juga kan? Iya tuh, anaknya juga ngerasa. Kenapa sih? Sampai ikut menangis anaknya. Gara-gara ini DC amat. Mamanya lagi sewat mulu hawanya. Dan untuk menghindari mama itu kesel, sewot, marah-marah gak jelas, itu kalau ada cacat yang tidak mesra atau apa, ya kamu jangan kasih tau mama itu. Biasa aja kayak ini, baru cerita begini udah kepanasan. Gimana kalau ada beneran? Udah ngaruh nih kipasnya nih. Ngaruh lah, ini adem sekali kok. Enggak. Seru aja sih. Aku kirim ke Jakarta kok, biar di sana ada 1 tahun baru balik ke sini rasa dingin ya Tas. Agak lah, kalau kerja yang gak dingin. Kayak gitu, papa tuh nasihatin lah, kamu masih sedih. Sedih-sedih ketawa tapi nangis, kan lucu kok. Hidungnya kayak badut. Mama tuh, omongan mama tuh waktu kamu kecil.
dibilang kayak badut. Terus saya nangis tuh, tidurnya merah kayak badut gitu. Jadi gitu Tas ya. Sama ini kamu juga papa tuh enggak maksudnya stop kamu enggak main HP, tidak. Kamu boleh pakai HP. Tapi yaitu kamu jangan sampai membuat dunia kamu tuh dunia di game doang. Kamu harus berinteraksi dengan papa mama. Nanti kamu akan ngerasa jauh kalau kamu udah terbiasa main game ya, ketika diajak sama papa, tas ini kamu lagi seneng, akhirnya marah, sepul hampir aja menang jadi kalah ini besok begitu, seperti itu. Jadi kamu nanti kesel, nanti menyalahkan orang tua, disangka marah-marah gitu. Padahal orang tua nasihatin supaya kamu jangan cuma deketin papa dan maunya doang, cakep ah cakep cekot gitu, sini aku cari cekot ya cekot gitu, gitu. Kamu juga jaga perasaan papa juga. Jadi kok begini, datang sama papa sama mama, mama gitu kan, misalnya mama masak apa yuk hari ini yuk gitu. Nah itu cocok ya, terserah makanannya belum tentu enak ya, namanya itu sudah mencoba gitu. Coba gini nih yuk, daripada saya main game dulu mak, main game capek matanya gitu. Itu kan? Hah? Oh untutnya? Kau ketawa? Hah? Kak ketawa kayaknya untut nih. Jadi gitu Tas. Ya kayak kamu lihat-lihat kan HP papa kan dari kemarin kan jadi kurang kan, isengnya papa jadi kurang top gara-gara kamu sudah ngecek HP papa dulu kan. Ibu lihat WA-nya, tapi kamu jadi tahu kalau orderannya udah sampai di Banyumas gimana. Saya kan sudah masukin ke keranjang ulang, lu kok lihat di keranjangnya aja dong. Hah? Taktik-taktik apa? Kayak gitu kan jadi gagal toh. Jalan mana? Zong. Ya, kurang seru gitu ya ceritanya mah ya. Cuma jadi kurang seru. Harusnya kan Tasya kan terkejut gitu. Hah, paketnya kosong kan begitu pas dibuka. Nah itu kan jadi tahu. Wah, ini kan enteng. Jadi udah curiga dulu aja sudah gak jadi. Iya, dia udah tahu duluan. Mamanya nyalain papa tuh, tuh dikasih tahu, ini udah kasih tahu, papa nggak tahu, orang pasti dia tahu ini ya, udah datang nih, apa namanya, itu lagi, kayak yang di papa udah datang. Aku nyalain. Yang di belakang, yang di sana depan. Kalau di sana di depan, ngomong belakang, gimana? Soalnya depan lagi di atas, nah. Kamu kalau kasih tahu. Bibirnya kayak mincing-mincing. Masa sih? Iya. Kalau iya, mama emang tetap tuh tasnya atas, kesana kan yang bawah. Anu di kapan cin waktu mudanya gitu. Tapi cuma sebelah doang kapan yang begini tas. Akan kembali kesiniin. Udah sore, gak boleh duduk di depan. Jadi main song itu udah. Ya umar kayaknya ketak-takan. Agak duduk dulu di depan karena halaman kecil, mau duduk di depan sampai jam 6:30 jam 5 nggak boleh. Rumah itu namanya sandai kala. Kalau di ini waktu sandai kala itu udaranya kurang sehat, kedua konon itu cina apa sih namanya hantu-hantu gentayangan itu banyak. Tapi kan ada waktu. Ya justru memang waktu itu memang waktu kesehatannya tidak sholat. Nih, makanya kamu nanti kalau kamu sudah mengerti sifat ketuhanan, nanti kamu akan mengerti setan ya atau jin, iblis itu diciptakan oleh Allah di perjanjian awalnya, perjanjian awal
ini iblis itu digoda, maksudnya digoda oleh manusia sebenarnya. Kenapa? Dalam Al-Qur'an iblis itu sudah berjanji bahwa dia tidak akan menyembah selain Allah. Jadi dia hanya akan menyembah Allah, itu iblisnya. Ya. Nah, ketika manusia diciptakan dan Allah menyuruh dia untuk menyembah manusia, ini cobaan dia kan? Cobaan bagi iblis bahwa dia suruh menyembah manusia, dia tidak akan mau. Itu sampai manusia itu punya sifat yang bisa menaklukkan dianya, yaitu dengan cara ibadahnya. Kalau ibadahnya lebih bagus daripada iblis, maka dia akan tunduk kepada manusia itu. Nyembah. Ya bukan nyembah, tapi hanya tunduk, tapi bukan nyembah. Dia akan tetap menyembah kepada Allah. Dia suruh sujud kepada manusia tidak mau. Tapi kalau manusia itu ibadahnya lebih bagus daripada iblis kepada Allah, nah baru dia akan. Nanti kalau kamu sudah mengerti di usia kamu yang cukup, sama ilmu agama kamu cukup, nanti kamu paham gitu. Karena beda orang akan beda pemahaman. Jadi ibadahnya itu iblis itu lebih bagus daripada manusia. Kalau dibilang iblis menggoda manusia, sebenarnya kebalik, manusia yang menggoda iblis. Cuman memang dia jadi di kambing hitam kan, istilahnya gitu, disalahkan. Saya juga tidak pernah menyalahkan setan, iblis gitu dalam kesengsaraan saya, tidak pernah. Mereka bisa disalah. Setan itu setan. Itu mah yang ngomong gitu ya. Setan berwujud manusia katanya. Padahal berarti dia sendiri belum ikhlas. Kalau sudah ikhlas tuh ada ini loh Tas, ada namanya, kalau sudah yakin dengan Tuhannya, maka di situ ada satu keyakinan bahwa apa yang datang dan apa yang pergi itu semua karena Allah. Gitu. Maka ketika kamu itu tiba-tiba dinasihatin, nasihat ini datang dari mana? Dari Allah, melalui orang-orang terdekat kamu, melalui orang-orang yang menyampaikan ke kamu. Begitu. Tapi nanti kamu akan mengerti sendiri ya, ketika kamu nanti pengertiannya pun bisa berbeda malah kamu dengan papa. Seperti itu. Tapi intinya ini topik kali ini, karena kamu dari mana jadi mau jelasin segitu aja. Ini soal HP, kalau ada chatting-chatting yang masalah apa nih itu, jangan kasih tahu mama. Nanti tak foto, tak serba. Soalnya nanti kalau mama ngambek 3 minggu kok juga kena marah. Kamu gak dimasakin, tidur gak mau ditemenin, bagaimana? Rugi kan? Hah? Yakin? Ma, yuk kita ke bazar, tasnya di sini nungguin kamu. Saya udah. Pakai duit kamu dulu 36.000. Nah. Kenapa, mah? Gatel. Oh, kamu tadi itu sih bulu bambu, daun bambu. Kau pakai tangan langsung. Iya. Ya tapi pakai tangan juga kan, nyenggol-nyenggol ke tangan kamu. Yang nyapu mana tangannya? Nah ini lah. Yang nyerok? Ini. Itu bulu bambu tuh gatel sekali loh. Iya. Apa namanya? Daunnya ada, Pak. Banyak di atas daunnya. Lemon dong, pas mau beli gatel. Itu jam kamu tuh yang jatuh tuh tak sengaja dibenerin. Apa itu? Nah, itu mereka. Miring. Itu punya aku. Ya, pokoknya kalau ada cacat mesra di HP papa itu jangan kasih tahu mama. Demi keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Mereka takut sama pasal itu. Ya. Iya. Justru kalau dia nelpon misalnya namanya Marisa atau Dewi gitu lah, Desi gitu. Pak SMP. Misalnya telepon,
kamu ngomong ke papa SMP nelfon gitu, SMP nelfon gitu, SMP iya yang di sono gitu. Oh iya, udah pasti cek. Udah diangkat belum? Udah diangkat itu. Pasti buka dong. Oh, berarti anak ini pengertian. Demi kebahagiaan kita 5 bersama. 5.000. Begitu. Ini berdasarkan pengalaman dong, Mak. Kamu, saya benar dong, lakuin ini benar dong, aja dia dong. Gak salah dong, Mak. Aku pengen nangis, oke. Oke, mata ini sabar, Kak. Waktu yang itu ya, saya kasih tahu yang dulu saya pernah ceritain. Itu gara-gara anaknya. Apa? Papa yang dapat SMS dari temennya yang soal habis karaoke. Jangan disebut namanya ya. Iya, kasih udah pernah cerita kamu kan. Iya. Anaknya ngomong ke mamanya, mamanya marah kan, papanya habis karaoke. Gitu. Jadi ketawanya temennya ngajak lagi yang baca anaknya. Gitu. Ngajak lagi yang itu. Kan enak kalau megang-megang itunya katanya gitu kan. Sambil karaoke. Nah, anak yang baca dikasih tahu kok mamanya bahwa pergi yang kemarin itu karaoke. Kok berantem itu lama. Anaknya tidak tahu. Oh, Pak, bayangan cerita orang yang lupa kemudian yang berlainan. Tuh, apa rakyat? Yang disebut namanya tuh. Tidak dapat. Tidak musola, kesini-sini. Sekarang sudah turun gunung, sudah naik gunung lagi. Itu kalau ibu jangan gara-gara anaknya, gara-gara begitu. Lama kan bilang tahun? Ya udah gede, lebih gede dari kamu. Sekarang malah sudah beranak. Itu gara-gara begitu. Kami itu cerai. Tidak, hampir. Hampir. Gara-gara ketahuan karaoke gitu. Nah, harusnya jangan dikasih tahu lah gitu. Demi kebahagiaan bersama itu nyambung. Mana dia? Yang pas kelap mana ya? Begitu saja ya. Kok kamu nangis sih, Mak, keluar air mata begitu? Ngomongin mama tangis alkohol. Oh, yaudah. Jadi begitu ya, Tas. Ini demi kebahagiaan mama juga. Justru kalau kamu ngejelek-jelekin papa ke mama, mama yang kesel dan akhirnya jengkel gitu. Orang kamu kuingin ibu-ibu. Nanti bilang, aku semua serba salah. Apa-apa salah, ini salah. Itu pun salah. Ya emang salah, mau gimana lagi, masa saya katakan benar. Ya Tas. Ya Mak, kamu juga harus ngerti ya, bahwa misalnya hal begitu anak yang gak ngasih tahu berarti memang ya demi kebahagiaan mama. Gelandah sendiri. Hah? Sampai dia umpet napa. Ya, umpet napa? Justru kalau diumpetin sering-sering diliatin, Tas. Tapi kalau diliatakin begini cara bukanya dia tahu. Mencurigakan kalau diumpetin. Itu, Tas. Oh. Kalau papa gak mau bikin mencurigakan, jadi dibiarkan saja begitu ya. Jadi dia buka. Nah kalau dia buka-buka kelama, berarti dia nyari-nyari kan. Yaudah, Mak, sekalian itu pesan supaya apa atau segala macam kamu yang ngurus dah. Aku tak tidur lagi gitu. Kan dilepas. Kan dilepas HP-nya. Padahal lagi ngechat. Lagi ngechat apa? Kamu yang lagi megang HP. Ah, gimana sih? Apa kamu masih kecewa ya gara-gara sedal dimakan semut? Sedal kamu? Sedal dimakan semut. Rumah. Nah makanya kalau kamu ingin tahu ya, ya tadi kamu omongin kenapa sandai kala itu nggak boleh ini, ya memang semua gentayangan jin setan pada sholat. Pak, haleluya, artinya apa? Ya, ya itu kalau nggak salah sih ya. Hari baik tadi kalau gimana? Mungkin begitulah atau Tuhan memberkati mungkin ya, kayak gitu. Kenapa emang?
cuma itu kan bahasa Israel. Israel ya, Mak? Iya, film Shrek. Iya. Iya, Tuhan memberkati kan ada artinya kan? Ada. Nah, terus masak-makan. Nah, itu nasihat ya, ingat. Iya. Main HP-nya jangan keterlaluan main game, ya. Iya. Matamu sini. Bukan buat papa beban. Orang papanya udah peringatin, terus lama-lama bilang kasih kamu ini ke papanya peringatin, mamanya bilang gitu, kok ganti baju juga. Apa? Sampai Pikanya begini tadi. Si Pika kan begini, liatin mama. Kamu juga gak paham. Udah mama ngomelin kamu. Belum. Waktu itu kan papa sudah keluar tas. Kamu main 5 menit lagi kayak gitu. Terus yang malah ngedumel dia, Ma. Sampai papa masuk dia ngedumel. Terus kan main, udah Pika tuh ngomong. Terus tas, kan dia bilang begitu. Tapi main orang ngomong inyok tata papa gak disekolah papa. Mas, mainnya udah, papa tadi bilang apa? Ngomong bilang begitu. Iya, yeah. Terus si Pika nih, langsung ngeliatin mama. Iya, yeah, denger, terus inyok ngomong, mis disit lah ya, polisi drama nih, ke drama nih, ya aku. Itu ya kamu yang berhenti sendiri lah. Emang ngomong, mis. Gimana? Makanya, kamu boleh punya teman, tapi kamu jangan terpengaruh hal yang buruk dari teman. Itu maksudnya harusnya kamu bisa menjadi lentera yang positif yang menerangi yang lain. Ingatkan, kita udah main HP udah lebih dari 1 jam. Kita ganti yang lain aja, jangan main HP mulu. Nanti saya dinasihatin lagi sama papa gitu. Jadi kamu harus menjadi lenteranya. Kalau kira-kira yang lain pada gelap, kok jadi lentera gitu. Supaya ada perubahan. Jadi kamu nanti dikenal orang, nih tasnya, iya, kadang nasehatin gitu, kadang perlu juga nasehat gitu, ya Ma ya, seperti itu ya, ngomongnya pelan aja, tapi jangan memaksa gitu, karena kan teman itu kan bukan saudara gitu, ya kamu cuma ngasih tahu aja nih, si aku udah main HP udah lebih dari 30 menit gitu, cuma main game doang, mataku udah agak capek, saya mau nyalain aja deh gitu. Nah kalau dia masih mau main HP silahkan, nah kamu main yang lain gitu. Tangan kamu harus digerakkan, kaki kamu harus digerakkan, motoriknya gitu. Jadi supaya apa? Tidak sekedar cuma duduk main HP mulu gitu. Karena hanya, kamu lihat sendiri HP papa dari HP 1, 2, 3 itu tidak ada gamenya sama sekali. Kecuali memang tiba-tiba ke-download sendiri. Dari pas update itu udah saya enggak tahu, saya pun enggak pernah buka gitu. Ada doang begitu dihapus ada lagi begitu. Ingat ya. Ini nasihat papa. Terus kau pun enggak boleh sejelek-jeleknya kayak papa misalnya pacaran lagi atau apa, kau tidak boleh bilang-bilang apalagi keluar. Itu ya. Kayak ke mama pun jangan kasih tahu, apalagi bilang keluar. Nanti kau bilang papa aku marah-marah mulu, dia pacaran dia marah-marah gitu, itu tidak boleh. Justru kamu harus nunggu, sebenarnya nunggu ya, dan menyembunyi. Kamu saya teman kamu nanya, Tas, mana aku lihat papa kamu jalan sama cewek yang itu tuh siapa gitu. Nah kamu baru ngomong itu bapak tahu. Ya bukan begitu, mana sih masa ngakuin papanya. Oh, itu saudaranya kali gitu. Nanti tas tanya deh sama papa itu siapa begitu. Tapi jangan kamu model itu pacar papa. Mau aja marah-marah mulu gara-gara papa pacaran. Jangan begitu. Kamu gunakan bahasa yang baik. Ya. Iya. Nanti saya tanya papa, apa namanya? Itu siapa sih yang boncengan sama papa gitu. Ya itu ya. Iya. Jadi begini, intinya jangan menjelekkan keluarga sendiri. Tak baik itu nanti begitu lah. Mama tuh lihat di chat cowok begitu banyak, aku diem aja. Langgarnya adalah baru sama-sama kerulan aku ya, Pak. Ini lihat di mana dulu, lihat di apa, lihat di apa, di HP itu anu orang sinting semua yang chat.
misalnya teman batin itu. Biasanya kalau kayak gitu langsung dihapus, Mas. Enggak, Pak, kesempatan dia. Udahlah, udah ini. Aku udah pegel banget pinggangnya. Kayak manis kayak Pak. Pak kayak manis. Itu kan lewat uang pas di barisan balesin udah. Kalau udah enggak balesin enggak ditonton lagi gimana? Manis, Pak. Saya ingat nasihat Papa ya. Itu. Kalau lihat kemesraan Papa di HP, jangan kasih tahu Mama demi kebahagiaan kita dalam keluarga. Oke? Okay? Iya, begitu. Anak pinter. Kalau ada 10 anak begini, kuat aku.